Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin yang membawa dakwah ini beliau tangannya tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya dan apabila ada orang yang masuk Islam dan dibayat oleh Nabi Muhammad Nabi membayat mereka bukan dengan bersentuhan tangan tetapi membayat mereka dengan ucapan apa hukum bersalaman dengan orang yang tidak mahram dengan alasan menghormati orang yang lebih tua misalnya bersalaman li ala rasi ahadikum ditusukkan paku ke kepala kamu paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu lebih baik ke tangan kamu lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram kita ngajar hadis ngajar bahasa Arab tapi kalau nanti nampak saya yang menyalami mak-mak Pak Ustaz ambo, Pak Ustaz saya salami makcik sehat amak sehat apa kabar ini sehat Kemarin saya dari Padang Panjang ceramah datang ibu-ibu sudah tua. Oh, iko Ustaz Abu Somad. Iya, Mak. Apa kabar gini sehat, Kenapa Ustaz Salami orang tua boleh karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Panutan kita adalah Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ma safaha yadun nabi ma safahat yadun nabi imra'atan qat Tangan baginda Nabi belum pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya kot sama sekali. Kalau memang guru itu diambil barokahnya dengan salaman, tangan siapa yang melebihi barokah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tangan siapa yang lebih barokah dari tangan Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad yang pantas dicium tangannya. Tapi tidak ada istri-istri sahabat. Belum pernah berjabatan tangan. Apalagi mencium tangan Nabi SAW. Maka tidak ada barokah jika di situ melanggar syariat Nabi Muhammad. Nabi bersabda, lebih baik tanganmu ditusuk Daripada menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, haram menyentuh kulit perempuan yang bukan muhrimnya. Haram, jika itu haram, maka tidak akan Allah beri berkah. Haram itu mengundang bala, sunnah itu yang mengundang berkah. Siapapun dia oleh karena itu guru memang harus kita hormat guru memang harus kita muliakan tapi haram tetap haram anda kau ingin berkah bukan salaman dengan guru yang bukan muharrim ikuti nasihatnya agungkan dia hormati dia itu akan dapat barakah maka tidak ada salaman yang bukan muhrimnya. baik itu guru, baik guru agama atau guru sekolah, baik itu pejabat ataupun ulama haram tidak akan mengundang berkah. Haram akan mengundang bala. Kita lihat para ulia' salihin yang usianya sudah tua. Artinya tidak mungkin mereka itu ada syahwat ketika bersalaman dengan perempuan. Ketika memaksa si perempuan itu untuk bersalaman dengan dia. Dan ini jauh dari syahwat. Beliau yang mulia masih membungkus tangannya dengan surban yang tebal. Sehingga si perempuan yang bukan mahrim itu menjabat surbannya yang ada di tangannya. Dan mencium surban yang ada di tangannya. Tidak menyentuh kulit dengan kulit. Ini yang kita saksikan oleh Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa berubah, gitulah. Kita bisa berubah, mudah berubah menjadi yang lebih baik. Jangan ikut-ikutan, jangan pakai katanya dan katanya. Apakah saya boleh bersalaman dengan murid-murid saya, murid saya SMP? Kalau muridnya lawan jenis jangan Pak. Ini saya nggak tahu bapak atau ibu yang percaya, tapi kalau lawan jenis dan sudah balik nggak boleh anda salaman. Karena Nabi SAW mengatakan, Inilah usafihun nisa, saya tidak pernah menyalami kaum wanita, yang bukan mahram maksudnya. Juga kata Nabi SAW, Layut min hadith, lahum min La hadid, khairun la Seseorang diantara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan, dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Memang kita jangan salaman. Sapa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik semuanya. Dan seterusnya itu bisa saja. Tapi untuk salaman dijahindari. Apa ada batasan usia yang usia anak yang masih boleh berjabat tangan dengan ustadz atau ustadzahnya? Seperti pada usia anak kelas 1 SD atas jawabannya Ustaz Khair. Maka jawabannya selama belum balil tidak mengapa. Selama belum balil tidak mengapa. Akan tetapi jika sudah mendekati balik lebih baik lebih baik ya bukan wajib lebih baik dia dijaga untuk tidak bersalaman kecuali dengan yang mahramnya ya wallahu alam li ayyuta ana ahadikum bi min hadidin khair min an tamassa imra'atan la tahillu disebutkan bahwa bersentuhan laki dengan perempuan seandainya ditusuk kepalanya biarpun riwayat ini diperselisihkan diperselisihkan oleh para ulama hadis ditusuk kepalanya dengan tusukan itu lebih ringan daripada harus bersentuhan perempuan yang tidak halal istri bukan mahram tapi halal karena dinikahkan tapi yang tidak dinikahi adalah bagaimana hukum bersalaman di situ disebutkan memang tidak diperkenankan sudah, sebisa mungkin. Sebisa mungkin, selagi itu bukan mahram Anda, ya Anda jangan bers bersalaman. Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu guru dosen kita? Saya, setiap ceramah kerokan hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan, ama-ama jamaah itu, pas mau salaman, pasti diambilnya ujung jilbabnya, setiap di surau suluk, surau suluk si Ibrahim di mana-mana diambilnya mau Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya, ada hail. Hail artinya pembatas. Nah. Ustaz Somad, walaupun mak itu sudah tua. Ustaz Somad, -Selur, kami ingin salaman. Kenapa orang orang hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li ala ra'si ahadikum ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu khairun lebih baik min antamus saya dan muratin la daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram prakteknya di mana di rokan hulu ustaz tahu dari mana saya sudah lama ceramah sini dan setiap orang mau salaman yang ngaji yang tarekat nakasaban dia nah dia begini kan ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008 balik dari Maroko Selesai tatap muka datanglah mahasiswi mau salam. Ustaz. <tuk> belum nikah saya waktu itu masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat. Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham saya tak pegang tangannya saya gini langsung. Ah, ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya gini kan langsung, dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu, saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang. Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis.